Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahono Channel, yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman semuanya tentunya. Dan jangan pernah lupa, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Meskipun teman-teman gagal di tahun ini, insya Allah di tahun depan akan ada ujian lagi. Teman-teman ikut lagi supaya teman-teman lulus ujian IPS Topik dan melamarkan diri untuk bekerja di Korea. Karena di Korea itu yang pertama kita harus lulus ujian terlebih dahulu ya. Setelah itu kita sending data ataupun melamarkan diri ke pabrik atau perusahaan supaya nanti kita dipilih oleh sajang. Nah, di sini saya akan berikan sedikit informasi lagi bahwasanya di tanggal 17 hari ini, hari Jumat, tetap masih ada banyak SLC yang diturunkan. Ini sejumlah 55 SLC dan beberapa di antaranya ada perempuan dan juga fishing. Untuk perempuannya sendiri ada cuman satu orang, teman-teman. Di hari ini di tanggal 17 cuma satu orang dan fishingnya ada 4. Setelah 4 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ada 29 orang yang di fishing SLC ya. Sisanya manufaktur semuanya. Jadi 55 hari ini diturunkan di hari Jumat, cukup lumayan banyak. Di hari kemarin tanggal 16 cuma 10 orang, fishingnya mendapat 2 saja. Dan sedangkan tanggal 15 kemarin 20 orang, perempuannya dapat 2, fishingnya juga 2. Nah, setelah SLC massal diturunkan di tanggal 13 terakhir SLC massal diturunkan, ternyata masih ada banyak SLC-SLC yang diturunkan di hari-hari seperti ini, di SLC harian, teman-teman ya. Jadi jangan pernah putus asa. Mudah-mudahan sampai akhir November ini, teman-teman yang masuk dalam data roster ini semuanya bisa mendapatkan SLC preliminary dan juga terbang. Ada banyak teman-teman yang kemarin sudah dapat SLC, mas, saya sudah dapat SLC sejak tanggal 14 Oktober sampai sekarang kok belum ada perkembangan sama sekali. Sabar teman-teman, nikmati dulu saat kamu bersama keluarga, karena setelah sampai di sini perjuanganmu yang akan ditentukan di tempat di sini, di tempat pabrikmu ya. Di pabrikmu nanti perjuangan yang akan sesungguhnya kamu lalui. Nah, ketika belum dapat prelim, kita sabar dulu. Yang penting sudah dapat SLC, lebih tenang, kita tenang, jalur langit, tambah doanya dan minta doa sama ibumu. Kalau ibu sudah tidak ada, ayah sudah tidak ada, mohon maaf ya, minta doa dari keluarga, contohnya kakak ataupun istri ya, kalau sudah punya istri ya, suami kalau punya, sudah punya suami. Tentunya untuk perempuan ke depan akan lebih banyak lagi teman-teman, karena setiap kali SLC diturunkan ini sudah ada perempuan, salah satu ada, dua atau tiga tetap ada. Nah, untuk tanggal 17 ini cuman satu orang ya, sayang sekali. Yang kemarin di tanggal 15 saja hanya 20 SLC, teman perempuan mendapat 2. Sedangkan hari ini hanya hari ini 55 SLC, namun hanya mendapatkan satu orang SLC perempuan. Nah, tetap sabar, jalani apa adanya. Insya Allah teman-teman bisa sampai ke Korea. Saya juga dulu seperti itu teman-teman. Saat gagal itu pengen cepat lulus. Setelah lulus galau cepat SLC ataupun sending dan prelim juga terbang. Sama, saya apa yang teman-teman rasakan itu sama. Insya Allah teman-teman yang masih dalam proses, saya doakan cepat bisa terbang, prosesnya lancar dan dapat SLC prelim dan juga bisa terbang. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. SLC harian tetap ada dan semangat. Saya doakan kalian bisa sampai ke Korea. Dan saat ini satu kali lagi sudah musim salju buat teman-teman yang terbang di bulan-bulan ini, bulan besok dan juga Januari sampai Februari, diwajibkan untuk memakai baju tebal supaya nanti tidak kedinginan setelah sampai di Incheon ya. Karena di Incheon masih belum kita bisa adaptasi dengan hawa dingin. Nanti kalau teman-teman tidak bawa baju tebal akan terasa dingin sekali. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam. Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.